Selamat pagi teman-teman. Ya, perkenalkanlah saya ini Cak John, bagian bersih-bersih. Ya, saya bekerja di ini sih di AAN Automobil Bekasi ya. Nah, ini saya bagian bersih-bersih nih. Nah, di sini nih lagi ngerapiin ruangannya bos nih. Nah, hari ini kita mau kenalan dulu nih juga sama apa namanya itu mekanik-mekanik sini nih yang bagian ngerjain mobil nih. Kebetulan tadi ada mobil masuk satu ya. Nah, ini dia. Mari kita lihat ke sana ya, teman-teman. Ya, ini salah satu mekanik sini nih, Mas. Mas, boleh perkenalkan Mas siapa Mas namanya Mas? Sudah ganteng kita. Wih, ini mantap. Mantap. Mantap banget. Ini lagi ngapain nih Mas nih? Lagi ini Om. Oh, habis kebuang oli. Apa iya. Itu? Oli bukan? Iya, oli itu. Oh, oli ya. Enak rasanya itu. Wih, mantap. Nah, kalau ini Mas ganteng nih. Siapa nih namanya nih Mas? Mas perkenalan dong biar pada kenal nih. Saya namanya Fahmi. Oh, Mas Fahmi nih. Saya masih ini lah, cukup lah. Oh, ini boleh nih Mas, kita coba nanya-nanya dikit ya. Ya, kan kita nggak ngerti nih, kita kan pengen belajar juga nih. Ini lagi ngapain nih Mas? Ini kebetulan ada Grand Livina L10. Mau tune up Bura. Oh, tune up Bura. Tune up Bura itu berarti dalemannya gitu dibongkar? Iya, kita buka busi. Terus kita semprot pakai cairan, apa itu namanya ya, cairan pembersihnya ya. Mana itu? Ada contoh barangnya Mas? Ini ada nih. Oh iya, ini dia. Ini pembersih nih. Oh, biar super engine conditioner. Berarti biar apa itu Mas? Nah, ini dia fungsinya itu ngebersihin kerak-kerak yang ada di piston. Oh, di piston gitu. Di dalam mesin berarti? Kalau piston ya? Oh, gitu. Jadi nanti dia pakai selang dari sini disemprotin ke dalam lubang sini. Kita lihat ya teman-teman nih lubangnya. Ini lubang busi. Mesinnya udah banyak yang protolin. Oke, kalau gitu cukup sekian lah. Kita nggak mau ganggu orang yang lagi kerja nih. Ya, terima kasih ya Mas Fahmi ya. Sama-sama. Ya Mas David, terima kasih Mas. Ya. Ya gitu teman-teman. Kita barusan udah perkenalan ya. Kita ada di AAN Automobil Bekasi nih. Untuk yang sekitaran Bekasi, Jakarta Timur, Cakung, Narogong. Oh, di Narogong kita juga ada cabangnya. Ya, untuk sekitaran sini lah, Bekasi Barat, Kranji. Kita tempatnya di Jalan Pemuda Kranji nomor 3, depan masjid nih. Nah, jadi bolehlah mampir-mampir untuk servis, persiapan, yang mau mudik, yang mau libur lebaran, supaya sehat gitu. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.